Keluh kesah dirasakan sejumlah para wali murid yang ada di Sekolah Negeri 03 yang ada di Desa Kagungan dalam Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji terganggu akibat sekolah yang ada di ujung bumi ragam Begawe Caram itu mengalami kerusakan. Keluhan tersebut bukan tanpa sebab karena melihat kondisi bangunan sekolah yang darurat dan sangat memprihatinkan, sehingga para wali murid was-was jika anaknya bersekolah di sekolah itu. Keluhan sejumlah wali murid kepada awak media saat bersambang di Sekolah 03 Kagungan Dalam, yaitu yang saat ini dirasakan oleh anak-anaknya, saat aktivitas belajar mengajar berlangsung, jika suatu waktu atap sekolah runtuh dan bangunan ambruk. Selain itu, untuk meja belajar dan kursi, hampir di setiap lokal yang sudah tidak layak dipakai, namun tetap dipergunakan untuk kegiatan belajar. Diperparah lagi SD Negeri 03 Kagungan Dalam ini belum ada kantor ruang guru, sementara perpustakaan dijadikan kantor ruang guru serta kondisi bangunannya sudah mulai rapuh termakan usia. Darmadi, salah satu wali murid SD 03 Kagungan Dalam mengatakan, jika memasuki musim hujan suara gaduh sangat mengganggu siswa-siswi yang sedang mengikuti aktivitas belajar, jika memasuki musim panas anak-anak merasa kepanasan. Mengingat atap sekolah sudah mulai rapuh dan bolong. Darmadi juga berharap kepada pemerintah Kabupaten Mesuji agar supaya memberikan perhatian penuh terhadap SD Negeri 03 Kagungan Dalam yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Termasuk pihak sekolah juga harus terus berusaha untuk mengajukan permohonan ke pihak-pihak yang membidanginya agar supaya cepat direspon oleh pemerintah. Dengan harapan kami, selaku aku mewakili wali murid SD Kagung Dalam ini kan, kalau pada bisa ada bangunan lah kan, mulai dari ditembun, terus pasang paving ya, harapan kita kalau bisa kan. Kalau bisa terwujud lah, mungkin karena sudah lama kita itu mengharapkan yang seperti itu. Sudah sekitar berapa tahun? Sudah lama, kalau 10 tahun lebih, 15 tahun. Seperti inilah, ini kan enak dilihat ini disemprot seolah. Ada bangunan, alangkah enaknya lihatnya kan. Sedangkan kalau lagi banjir, mau upacara nggak bisa, terus mengadakan olahraga, senam, nggak bisa. Kegiatan sekolah kegiatan terhambat. Ya masalah keadaan alam inilah tempatnya kan. Dari Mesuji, Akif melaporkan. Nggak bisa ngapa-ngapa.